Amir Azikra meninggal dunia, ini pesan Haru sang istri untuk almarhum. Putra mendiang Ustaz Arifin Ilham, Muhammad Amir Azikra hari ini tutup usia setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Meninggalnya Amir tentu menjadi pukulan berat bagi keluarga, terutama sang istri, Nazira Safa, yang baru dinikahinya pada tanggal 10 Juni tahun 2021 lalu. Melalui laman Instagramnya, Nazira Safa menuliskan pesan Haru. Ia menyampaikan pesan dengan mengunggah foto dirinya bersama suami dengan latar belakang matahari terbenam. Allah lebih sayang abang ternyata. Selamat jalan Muhammadku, tulis Nazira Safa, dikutip Instagram story-nya. Baru dinikahinya beberapa bulan lalu, Nazira Safa mengungkapkan jika dirinya sangat bahagia bisa menjadi seorang istri dari Amir. Ia pun bersyukur dan berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan menjadi istri dari Amir Azikra. 172 hari yang aku lalui bersamamu sangat membuatku bahagia. Terima kasih sudah meminangku menjadi Khadijahmu. Aku bahagia, love you at Amir Azikra, tulisnya.